Yo, and halo guys, balik ke channel gua di channel Tamaku ya guys. Kali ini gua klik ini, kali ini gua bikin video bahas ya guys ya. Dan di sini ya guys ya, setelah gua lihat-lihat ya guys ya, banyak yang bilang ya guys ya tentang ya apa tuh keju joget ya guys ya, meme yang lagi viral itu ya guys ya, keju joget itu berasal dari deep web. Ada. Kalau kata gua sih ya guys ya, yang bilang keju joget itu dari deep web mainnya kurang jauh. Ya kalau misalnya gua sih udah lihat dari dulu guys ya, udah lihat itu meme udah viral banget guys di luar negeri, dan ini rame lagi di Indonesia ya guys ya tentang nih meme ya guys ya. Ya kalau misalnya di luar Dancing Triangle, kalau misalnya di Indonesia keju joget guys. Ya pokoknya intinya kayak gitu guys. Ya emang rame sih guys ini sebenarnya nih meme. Dan ya kita lihat ya guys ya, kita lihat ya bukti ya guys ya dengan video aslinya itu ya guys ya, keju joget ya guys ya. Di sini gua mau ngelihat salah satu artikel yang bahas ya guys ya, tapi ini bahasa Inggris ya guys ya. Jadi ya ini situs dari luar negeri ya guys ya yang ngebahas tentang keju joget ya guys atau Dancing Triangle ya. Jadi di sini gua mau baca tuh artikel ya guys ya, dan di sini kita langsung lihat aja ya guys ya. Oke, jadi kita langsung lihat aja artikelnya, kita lihat ya guys ya. Kita lihat ya guys ya tentang keju joget ya guys ya. Oke guys, jadi kita langsung lihat aja, langsung aja masuk ke dalam artikelnya guys, langsung aja let's go deh ya. Oke, jadi ini gue dalam videonya ya guys, ini gue dalam artikel ya guys ya tentang Dancing Triangle ya guys, atau keju joget yang lagi viral sekarang ya guys ya. Jadi ya kalau di luar tuh namanya Dancing Triangle ya, kalian bisa lihat ya guys ya, Dancing Triangle. Dancing Triangle part a series on the Legend of Zelda The Lake of Courage. Jadi ini video aslinya itu di film The Legend of Zelda ya guys ya, yang tayang di 2007. Anjir, itu 2007 zaman umur gue masih 1 tahun tuh. Wah, masih jadi apa gue anjir 2007, masih setahun. About Dancing Triangle, gue gak begitu ngerti bahasa Inggris sih, tapi gue sebagian ngerti juga. Dancing Triangle, also known as Triangulo Belendo, is a computer generated animation of an enter. Coba. Ada itu gak sih? Ada terjemahan gak sih? Gue ada ancur juga bahasa Inggris gue soalnya. Gue kira. Yaudahlah. Nah, pokoknya ini ya guys ya. The animation of the triangle come from. Biasanya gue kalau misalnya bahasa Inggris tuh lebih ngerti kalau misalnya bahasa bacanya itu dalam hati guys. Cuman di sini gue coba-coba ya. The animation of the dancing triangle comes from second part of the series. Oke. Jadi animasi Dancing Triangle itu berasal dari The Legend of Zelda, The Lake of Courage ya guys ya, which has uploaded on to YouTube on May 2006. Udah ada kah dari May 2006? Perasaan gue lihat-lihat gak ada deh video tentang Dancing Triangle atau yang tentang kayak gini 2006-an. Dan dapat 152.000 views di 12 tahun. Oh, videonya waktu itu masih 152.000 views. Ya gue bilang masih 152.000 views, mungkin kayaknya waktu itu waktu 152.000 tuh waktu belum viral guys, makanya mungkin waktu viral langsung meledak viewersnya. Yang ini kah ya intinya tentang ini ya guys ya. Jadi intinya ya yang bisa gue sampein itu Dancing Triangle itu tentang meme ya guys ya. Ya yang berasal dari film yang namanya itu The Legend of Zelda guys. Ya intinya kayak gitu guys. Jadi gak ada yang namanya Dancing Triangle atau keju joget itu berasal dari deep web, gak ada. Itu lebay sih kalau kata gue. Inikah film aslinya, coba nih guys ya. Kita salin dan oke guys ya, ternyata emang benar ya guys, ini udah lama ya. Dan ini benar aja, benar kan apa kata gua, meledak viewersnya udah 350k. Dan iya benar saja, udah diupload 29 Mei 2006. Gua belum lahir anjir waktu itu. Gua 11 November 2006. Ini 29 Mei 2006. Wah, di video berarti udah itu ya, The Legend of Zelda atau
Can You Joget ya, video aslinya originalnya berarti udah lebih tua dari gua ya guys ya. Anjir. Ya ternyata itu ya guys ya. Dan di sini ya gua mau nunjukin kalian juga ya guys ya beberapa meme ya guys ya tentang Dancing Triangle. Dan ini, nah ini guys ya video aslinya. Dan enggak ada serem-seremnya sih sebenarnya kalau misalnya dilihat dari sini, cuman ada serem juga sih. Kalau misalnya di itu guys ya di negara lain ya guys ya. Lagunya itu bukan editor backlash, tapi lagunya itu yang kayak gini guys ya, Music When You Lose Control. Gua pernah dengar lagunya. Dan ya gitu loh guys ya. Ada juga nih guys ya yang lagunya kayak gini. Dancing Triangle. Where did the yellow triangle come from? Oke. Okay. Oh, ini guys ya, yang ini. Yang ini juga nih guys ya, kalian bisa lihat nih asal usulnya nih. Kalau misalnya kalian ngerti bahasa Inggris, kalian bisa lihat aja ke sana guys. Itu dijelasin juga guys. Dan keju joget berbahaya itu hoax ya, benar hoax ya, benar hoax itu mah. Mana ada keju joget berbahaya. Itu yang bilang deep web atau dark web cuman melebih-lebihkan itu. Ya kalian kan kita semua udah lihat ya guys ya, kita semua udah lihat ya guys ya tentang keju joget ya guys. Udah lihat asal mulanya bagaimana ya guys ya, dan dari mana ya filmnya ya guys ya. Ya jadi kita sekian aja guys, kita sekian aja. Nah itu ya guys ya, ngebahas ya guys ya tentang keju joget ya guys ya, atau Dancing Triangle ya guys ya. Kita sekian aja ya guys, ngebahas itu ya guys ya. Oke, okay, kita sekian aja. Dan menurut gue ya, orang-orang yang ngebuat judul tentang keju joget atau Dancing Triangle itu berbahaya dan berasal dari deep web, kalau kata gue itu melebih-lebihkan. Karena satu nih guys ya, kemungkinan besar nih guys ya, satu, mainnya kurang jauh. Kayak apa ya, mainnya kurang jauh tuh kayak gak menjelajahi meme luar, gak menjelajahi video luar. Walaupun gue juga ada jarang sih ya, tapi gue menjelajahinya itu ya gak kurang update. Gue juga tahu updatean guys. Jadi ya gue juga lumayan tahu guys tentang video-video luar gitu, kayak meme banyak lah guys, meme luar yang gue tahu kayak YouTube Kids Be Like ya kemarin, atau Dancing Triangle ini yang sebenarnya udah viral setahun yang lalu. Ya itu gue tahu guys itu. Jadi ya intinya ya guys ya, yang buat judul itu ya guys ya, judul deep web ya, bukan deep web sih, ya tentang deep web ya guys, atau keju joget basal dari deep web atau keju joget berbahaya itu berlebihan sih guys ya. Karena keju joget itu sebenarnya bukan berasal dari deep web ya, kalian bisa lihat ya guys ya, keju joget itu berasal dari film yang namanya itu The Legend of Zelda. Dan gue makanya itu waktu pertama kali ngelihat orang yang buat judul keju joget itu dari apa tuh, dari deep web, gue heran, aneh cuk, rasa aneh mau orang buat judul gitu guys. Jadi kita sekian aja guys, kita sekian aja ngebahas ya guys ya tentang keju joget ya guys ya, yang katanya berasal dari deep web ya guys ya.